Kini kita ke mancanegara. Festival Es Internasional Harbin di Cina kembali digelar dan menarik ribuan pengunjung. Pahatan es berupa landmark berbagai negara memukau pengunjung. Penuh warna-warni, berbagai pahatan es menghampar di lahan seluas 800 meter persegi di Harbin, Cina. Festival Es Harbin kembali hadir penuh detail dan cahaya dalam suhu membeku. Bangunan terkenal dunia, karakter kartun hingga binatang ada di sini. Red Square dari Moskow, Rusia, Kuil Emerald Buddha dari Bangkok, Thailand, dan masih banyak lainnya. Bahkan ada pula seluncur es. Karya-karya es ini seluruhnya dibuat dari air sungai Songhua. Meski di suhu minus 20 derajat Celcius, pengunjung tetap memadati lokasi. Festival Es Harbin telah diselenggarakan selama hampir 2 dekade dan tahun lalu berhasil menarik 18 juta orang pengunjung. Festival Es Harbin tahun ini masih akan berlangsung hingga akhir Februari mendatang.